Setelah bebas dari tahanan Polres Empat Lawang, Arif yang mengaku korban penganiayaan melapor ke Polda Sumsel bersama kuasa hukumnya. Pelapor melaporkan kasus yang menimpanya lantaran jadi tersangka, padahal ia sebenarnya korban penganiayaan. Pelapor dijadikan tersangka yang dalam pengakuannya dianiaya dua terlapor sampai mengalami luka serius. Dalam laporannya, dua terlapor sempat ditahan selama beberapa hari setelah menganiaya pelapor namun dibebaskan dan melaporkan balik pelapor. Menurutnya, kejadian itu bermula saat pelapor meminta memindahkan mobil dua terlapor yang terparkir di kebun miliknya. Tak terima dan sempat selisih paham, terlapor menganiaya pelapor dan anaknya menggunakan senjata tajam. Cuma saya dikeroyok sama dua orang pelaku, inisialnya B dan I. Saya dibacok sama dua orang pelaku, terus saya sempat melarikan diri karena saya sudah luka parah sampai badan saya berlumur darah. Terus mereka masih mengejar saya karena ingin membunuh saya. Terus berhubung mereka nggak dapat mengejar saya lari. Punya dua orang, sampai sekarang nggak ditahan. Malah saya dijadikan tersangka sama Polres Penyidik Palawang. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan yang dialami pelapor terjadi Mei 2022 lalu di rumahnya, di Desa Uladabuk, Talang Padang, Kabupaten Pali. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.